3 hukum teraneh yang pernah berlaku di dunia. Dilarang memelihara kelinci kecuali kalian pesulap. Pada abad ke-18 di Queensland, Australia, pemerintah mengeluarkan larangan bagi siapapun untuk memelihara kelinci kecuali kalian dapat membuktikan diri kalian kalau kalian adalah seorang pesulap. Peraturan ini diperlakukan pemerintah kala itu karena kelinci mengalami overpopulasi dan sudah menjadi hama yang sangat merusak tanaman. Untuk mengatasinya, pemerintah mengeluarkan larangan tersebut dan bahkan memberi denda hingga $44,000 jika melanggar. Menikahi orang meninggal. Sejak 1950-an, pemerintah Perancis secara resmi memperbolehkan warganya untuk menikahi orang yang sudah meninggal. Praktik ini sebenarnya sudah berlangsung sejak Perang Dunia Pertama, ketika para gadis memilih untuk menikahi pujaan hatinya yang telah gugur di medan perang. Hukum ini masih berlaku, di mana kalian harus memiliki bukti bahwa kalian telah merencanakan pernikahan sebelumnya dengan orang yang meninggal. Orang tua dipenjara ketika anak membuli. Di kota North Tonawanda, di New York, Amerika Serikat, terdapat sebuah peraturan anti pembulian yang mengatakan bahwa orang tua dapat dikirim ke penjara selama 15 hari ketika anak mereka terbukti melakukan pembulian. Hal ini didasarkan pada anak merupakan tanggung jawab orang tua. Hal itu berarti mereka juga harus mengganti rugi kerusakan yang telah disebabkan oleh anak mereka.